Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini kelanjutan dari video yang kemarin ya. Cuman untuk di video ini caranya kita mengaktifkan fitur lanjutan untuk channel baru ya. Ini sambungan dari video yang kemarin. Di sini kita bisa klik di bagian logo gerigi ini. Nah, di sini kan ada channel dan ada kelayakan fitur. Nah, ini fitur lanjutan ya. Kalau untuk yang fitur standar ini, mengupload video, membuat playlist, serta menambahkan kolaborator, ini akan aktif pas kita bikin channel. Cuman yang untuk fitur menengah ini ya, video berdurasi lebih dari 15 menit, thumbnail, live streaming, di sini kan belum memenuhi syarat. Dan di sini caranya kita mengaktifkan, di sini kita bisa klik scroll ke atas. Nah, di sini kita bisa memverifikasi nomor telepon yang buat kita daftar untuk akun Google yang kita buat channel YouTube ini ya. Di sini kita klik saja verifikasi nomor telepon. Ntar kita akan dibawa di tampilan seperti ini ya. Dan di sini ini kita bisa masukkan nomor telepon kita. Setelah itu kita bisa klik dapatkan kode. Nah, ini kodenya sudah masuk ya. Kita buka SMS, klik saja tombol home ya, jangan tombol kembali. Dan kode ini kita bisa masukkan di kolom tadi ya. Kalau sudah, lalu kita klik kirim. Nomor telepon terverifikasi. Nah, di sini sudah terverifikasi ya. Lalu kita klik tombol keluar ya. Kita bisa login lagi di YouTube Studio. Nah, secara otomatis di bagian fitur menengah ini sudah aktif ya. Cuman di bagian fitur lanjutan yang nomor 3 ini ya, mengupload lebih banyak video dan live streaming per hari. Jadi caranya kita mengaktifkan semua ini ya, kita bisa bangun history channel, maksudnya kita nonton videonya orang, pokoknya kita aktif di YouTube lah. Atau kita bisa cek di bagian akses fitur ini ya. Karena ini channel baru, saya pilih yang bawah ini ya. Lalu klik berikutnya, klik selesai. Atau lebih detailnya caranya kita mengaktifkan fitur lanjutan ini, misalnya untuk channel kalian yang sudah berusia lama ya, kalian cek saja di videoku yang ini cara lengkapnya ya. Karena ini channel baru, saya lewat history channel saja. Untuk verifikasi video dan KTP saya bikin besok saja ya. Untuk sementara mungkin video ini dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Intinya untuk kalian tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.